Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber dimanapun anda berada, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara pemasangan precipity ya. Caranya cukup mudah, asal anda mempunyai kuncinya saja. Caranya gini guys, kita lap dulu pernya biar bersih. Ini yang 1500 ya, 1500 rpm. Oke, caranya gini. Jangan lupa ininya masukin. Nah, gini. Terus ininya kampas gandanya. Ini kampasnya cukup, masih bisa lah, masih tebal. Ini harus lurus ya. Ya gini biar mudah. Itu kan, nah ini kan ada ininya, ada apa namanya, ada belahan gini ya. Ini tuh untuk ini supaya masuk ini. Nah, gini. Jadi kalau mau gampang, ininya harus lurus dulu ya, lurus baru. Nah, ini lurus. Udah kenceng. Udah kencang, selesai. Usahakan ini kampasnya jangan kena oli ya. Kalau ada oli di lap. Thank you.
Oke, sudah selesai ya. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar channel ini makin maju dan saya makin semangat untuk upload video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.